prasangka buruk. Kadang kita merasa orang-orang pada merendahkan kita, skeptis, mencemooh, atau menyebar fitnah, berupaya menjatuhkan kita. Kemanapun kita pergi, orang-orang pada memandang sinis dan curiga, berkelompok membahas kebodohan kita, atau berduaan berbisik tentang kejelekan kita. Pikiran kita terus menyimpulkan semua orang jahat, tak ada yang baik, tak ada yang jujur. Hanya suka bermuka dua, lain di depan, lain di belakang, lain di kata, lain di hati. Dunia seolah menolak kehadiran kita. Begitulah hati ini terus berkecamuk. Sesungguhnya, tak ada yang menolak kita. Tak ada cemoohan, gosip, atau fitnah. Yang ada adalah prasangka buruk dalam hati kita. Prasangka buruklah yang membuat kita merasa ditolak, dihina, dicemooh, digosipin. Prasangka buruk menutupi mata kita, membuat kita tidak pernah melihat dengan jelas dan fair. Prasangka buruk membuat kita negative thinking, membuat kesimpulan yang keliru. Prasangka buruk membuat kita hidup dalam curiga dan dugaan yang tak beralasan. Jika Anda ingin membangun kehidupan yang damai dan bahagia, buanglah jauh-jauh semua prasangka buruk.